Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waniko Family. Kali ini kita mau review lagi nih alat pijat kaki dari Autoclase. Kalau kemarin kan itu yang buat punggung, nah ini buat kakinya nih, 3D Massage Technology. Nah ini dia wattnya juga kecil ya, 36 watt, dan ini juga bisa digunakan di mobil karena dia kasih juga untuk colokan di mobilnya. Ini dia menggunakan teknik shiatsu ya, terus teknik menekan, scraping, sama terapi panas. Ini tuh rasa pijatannya tuh bener-bener enak banget dan lumayan agak keras gitu loh, jadi benar-benar kayak berasa dipijit banget sama orang. Seperti apa isinya, ikutin Wenike Family dulu ya, jangan lupa di subscribe. Nah ini dia guys, setelah kita colokin, nah ini dia, kita bisa hidupkannya dari sini. Nah ini dia pengaturannya per 15 menit. Nah, terus untuk ini ada pengaturan P1, 2, 3, 4. Ini berdasarkan model-model pijitannya, guys. Gitu, mau pilihannya P1, P2, P3, atau P4. Ini beda-beda pijitannya, jadi 4 macam beda-beda pijitannya. Terus di sini, ini adalah kekuatannya. Mau yang satu agak nggak terlalu keras, 2, 3 ini yang lebih keras gitu pijitannya. Tapi kalau aku sih senengnya yang 3 lebih berasa. Terus ini ada yang HF sama HI, ini maksudnya ada pemanasnya, yang HI yang panas, yang HF yang enggak. Jadi ada 1, 2, 3 pengaturan yang bisa kita atur sesuai dengan selera gitu. Nah ini udah pengaturan yang nomor P3 nih. Ini kan bunyi ya, barusan kayak rem truk dilepas. Nah karena dia kayak ada gelembungnya gitu guys, jadi kayak menekan ke kaki kita gitu. Kalau aku sih lebih senengnya P3 gitu. Ada gelembungnya nanti di dalamnya sini, akan menekan kaki kita gitu. Jadi buat yang butuh alat pijit kaki, Autoclase ini udah cocok sih untuk yang harga menengah lah ya gitu. So ini tersedia aja di S Hardware, buat yang membutuhkan bisa segera datang aja ke S Hardware. Demikian ulasannya, jangan lupa di subscribe ini ke familynya. Thank you for watching.